bersama saya Acil Dayat. Oke, hari ini saya akan berbagi tips dan trik cara perpindahan berat badan ya guys. Bukan mengurangi berat badan ya. Pastinya bisa lah ya guys. Yang penting Anda fokus. Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu tetap. Oke. Dan ini untuk melatih keseimbangan kalian dalam menari ya guys. Entah itu salsa, bachata, kizomba dan lain sebagainya guys. Oke. Jangan lama-lama, mari kita simak videonya. Oke, langkah yang pertama, taruh berat badan di kanan atau di kiri ujung kaki atau tumitnya guys. Dengan posisi kaki terbuka. Ulangi gerakan ini sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya dengan posisi kaki tertutup dengan membentuk V. Sama kayak tadi guys. Kalian pindah berat badan kanan, kiri, depan, belakang. Selanjutnya, taruh berat badan Anda di ujung kanan atau kiri. Selanjutnya, bentuk sebuah kotak. Depan, belakang, belakang, depan, depan, belakang, belakang, dan kalian bolak-balik terserah. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pun. Ojo lali, senyum. Oke, selanjutnya taruh berat badan di tumit atau di ujung kaki. Hanya di tumit atau di ujung kaki. Setelah itu gabungkan ujung kaki dan tumit. Nah, sampai membentuk gerakan seperti ini ya guys. Ulangi dan terus ulangi. Selanjutnya putar kiri atau kanan, depan atau belakang. Taruh berat badan di ujung kaki ya guys, supaya Anda bisa berputar. Oke. Putar balik atau belok, putar kanan atau kiri dengan maju selangkah. Nah, ini biasanya saya sering pakai kalau pas waktu lagi nari salsa atau waktu social dance. Saya sering menggunakan teknik ini ya guys, untuk memperbaiki salsa saya. Nah, ini saya latihan jadi model ya guys. Kalian juga bisa kalau pas kalian ke pasar, ke Indungan, itu terserah kalian ya guys. Oke, untuk selanjutnya tarik ke belakang lalu dorong ke depan dan langsung pindah berat badannya guys. Kaki yang free tarik ke belakang lalu dorong ke depan. Nah, waktu pas ke depan atau ke belakang langsung pindah berat badan. Kalau mundur, kalian bisa coba ya seperti Michael Jackson gitulah. Oke, jalan ke depan atau ke belakang dengan cara disilang ya guys. Kalian bisa silang kanan atau kiri, itu terserah kalian. Pindah berat badan dari ujung kaki ke tumit secara perlahan. Kalau bisa lebih pelan ya guys. Teknik ini bagus untuk tarian kizomba. Pindah berat badan kira-kira 80% atau jangan semua pindah berat badan, sisakan 20% ya guys. Ulangi dan ulangi. Oke, hanya bagian bawah. Taruh berat badan di ujung kaki, pindah ke tumit secara perlahan. Oke, kalian bawa pinggul ke depan
arahkan ke belakang, itu terserah kalian ya guys. Teknik ini bagus untuk tarian kizomba. Oke, saya akan berbagi tips sedikit ya guys. Nikmati sebuah proses dan cintai. Cinta, hanya cinta suci. Sebuah proses, karena hasil tidak akan mengkhianati sebuah usaha atau sebuah proses ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menonton, silakan subscribe ya guys, subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa lonceng kalau kalian ingin sesuatu atau mau minta bikin video baru, kalian bisa komen di bawah ya guys. Terima kasih dan sukses.